Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa dan atas berkat limpah dan hidayahnya kepada kita, khususnya para peserta didik baru yang telah diterima di SDIT Al-Amanah pada tahun ajaran 2021-2020. Keluarga besar SDIT Al-Amanah mengucapkan kepada seluruh peserta didik baru kelas 1, selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar SDIT Al-Amanah. Mengawali tahun pelajaran 2021-2022, seluruh peserta didik baru wajib mengikuti kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Namun, pada tahun ini kegiatan MPLS dilaksanakan secara berbeda. Pandemi COVID-19 saat ini masih terus menjadi perhatian kita semua. Sehingga, untuk menghindari penularannya, kegiatan MPLS kita gelar secara virtual murni. Mendomani ketentuan Kemendikbud, Dinas Pendidikan, dan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, bahwa sekolah yang berada di zona orange, kuning, hingga merah belum bisa melaksanakan aktivitas belajar tatap muka. Termasuk kegiatan MPLS ini kita lakukan secara virtual murni. Nah, kami berharap para siswa bisa mengikuti MPLS daring ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Dan orang tua siswa tetap memantau dan membimbing anaknya mengikuti proses pengenalan lingkungan sekolah secara daring ini. Nah, kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin, amin ya robbal alamin. Selama kegiatan ini berlangsung, kami berharap Ananda dapat memperoleh pengalaman baru yang menyenangkan, mengenal teman-teman baru, para guru, dan karyawan. Seluruh komponen sekolah beserta norma, budaya, dan tata tertib yang berlaku di dalamnya. Dan yang paling utama adalah mengenal lingkungan sekolah sebagai wawasan tempat kalian belajar selama 6 tahun ke depan. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan Ananda sebagai insan yang profesional dan religius. Selamat mengikuti MPLS, sukses untuk Ananda semua. Semoga Allah melindungi kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di SDIT Al-Amanah. SDIT Al-Amanah. Profesional.